Assalamualaikum guys. Sama lagi dengan saya Cik FX. Okay, hari ni aku nak buat video pasal Divergent. Okay, Divergent. Sebab Divergent ni salah satu teknik favorite ramai orang. Okay, jadi hari ni aku akan buat satu video pembelajaran Divergent. Okay, dalam video ni hampa boleh tengok lah, tengok dan faham. Divergent kita ada tiga jenis lah Divergent. Tapi yang selalu aku akan guna regular Divergent dengan hidden Divergent. Okay, yang dua ni lah yang selalu pun. Yang apa X-graded ni aku kurang sikit lah guna. Okay, aku akan guna regular Divergent dengan hidden Divergent sahaja. Okay, jadi ikut hangpa lah, hangpa nak guna boleh, tapi macam aku tak guna. Jadi aku akan ajak dua ni saja. Dua Divergent ni saja. Okey, first kali lah. Sebelum nak trade menggunakan teknik Divergent ni, hangpa kena faham dululah Divergent ni macam mana cara kita nak trade dengan dia. Faham dulu apa benda bearish regular Divergent, bullish regular Divergent, bearish hidden Divergent, bullish hidden Divergent. Kena ingat lah benda ni. Kalau nak trade Divergent tu, pastikan hampa tahu yang apa yang aku cakap ni. Divergent ni binatang apa, hampa kena tahu lah benda ni, baru hampa boleh trade. Kalau hampa tak tahu benda ni, hampa memang tak boleh trade lah teknik tu kan. Jadi hampa kena mahirkan dulu apa benda regular Divergent ni, apa benda hidden Divergent ni. Kena mahirkan dulu. Jadi sebelum nak mahir tu, belajar dulu lah. Okay, tengok video ni. Okay, first kali kita ambil yang dekat sini dulu lah. Okay, bearish. Ikut bearish. Kita akan mula dengan bearish dahulu. Okay, semua orang tahu bearish tu menatang apa. And bearish ni candle merah ataupun candle yang turun. Senang cerita candle warna merah lah. Hampa mesti trade kalau turun, mesti hampa berwarna merah kan. Jadi bearish ni candle yang berwarna merah tu. Bearish maksud dia turun lah. Okay, candle tu turun. Okay, first kali kita ada bearish regular Divergent. Okay, ingat bearish regular Divergent. Bearish regular Divergent ni kita guna untuk apa? Kita guna untuk kalau kita nak cari entry sell. Kalau kita nak masuk sell, kita akan cari setup bearish regular Divergent. Okay, kalau kita nak buy pula bullish lah. Bullish, bullish ni candle hijau ataupun candle biru, ikut apa lah candle yang menaik. Bullish regular Divergent, jadi dia guna untuk setup buy. Okay, kita tengok bearish dulu. Bearish dulu, sekejap lagi kita pergi kat bullish. Okay, bearish regular Divergent. Bearish regular Divergent. Okay, yang atas ni benda apa? Yang naik turun, naik turun macam ni. Bentuk dia macam ni. Okay, yang ni kita punya chart. Ingat, kita punya chart, kita punya candle tu, chart kita tu. Ini atas ni. Yang bawah ni kita tanda dekat indicator. Indicator kita boleh pakai banyak. Kita boleh pakai RSI, kita boleh pakai stochastic, kita boleh pakai MACD, kita boleh pakai apa AO, macam-macam lagi. Okay, jadi kalau hampa nak trade, ikut hampa lah. Hampa nak pakai indicator pun tak ada masalah, sama saja. Dia punya bentuk ni akan sama saja. Okay, jadi kalau hampa trade, hampa nak cari setup tu, pastikan dekat hampa punya chart ada macam ni. Bentuk macam ni dekat chart. Ini naik resistant, dia turun, naik lagi, dia buat lagi resistant lagi tinggi. Okey, lepas tu kalau hampa ambil satu line, hampa tarik trend line daripada resistant ni ke resistant ni, dia akan menaik macam ni. Dia akan naik macam ni lah. Dia nampak macam bukit sikit tu, dia naik. Okey, lepas tu dekat bawah dia ni, hampa cari, hampa ambil vertical line kot. Vertical line, hampa tanda belah bawah ni sama tak dengan indicator dekat bawah tu. Kan, kalau sama, okey, hampa tengok ada tak dekat indicator tu, ada tak bentuk macam ni. Dia naik macam ni juga, lepas tu dia turun, naik sikit, turun macam ni. Ada tak? Kalau ada, hampa tarik lah. Okey, tarik. Dekat sini pun ada, tarik. Dia sampai sini tarik.
Tengok atas, okey, sama rata. Okey, sama. Sama tepat lah. Ya, dia punya daripada sini sampai ini pun sama. Sini sampai sini pun sama. Kat sini ada bukit, kat sini pun ada bukit juga. Ah, tapi bukit dia tak sama level lah. Bukit dia level lain, yang ni rendah, yang ni tinggi. Okey, ingat yang tu. Mesti kita tarik. Okey, tapi dekat sini dia belum turun lagi. Ah, okey, kat sini dia belum turun lagi. Dia cuma naik dan dia turun sikit saja. Ah, okey, dia dah buat resistance kat sini. Ah, jadi hangpa boleh tekan sell dekat sini. Okey. Ah, macam tu saja kalau hangpa nak trade bearish, regular, divergent. Okay, macam tu. Pastikan dia dah buat resistance dekat sini. Okay, kalau dia tak buat resistance, dia akan naik lagi kan. Yang macam tu jangan entry. Tunggu dia buat resistance dulu. Dia naik, dia turun, dia close. Jadilah resistance kat sini. Masa tu barulah kita boleh tekan sell dekat situ. Okay, itu untuk regular divergent. Untuk kalau hangpa nak trade permulaan divergent ni, pastikan hangpa ada gambar ni letak sebelah. Okey, jadi mudah untuk hangpa nak cari setup ni dalam chart hangpa. Contoh hangpa cari setup menggunakan laptop ataupun komputer, PC. Okey, chart ni hangpa bubuh lah dalam hangpa punya wallpaper handphone ke, ikutlah nak buat mana, DP WhatsApp ke kan. Untuk hangpa nak memudahkan untuk apa nak cari. Okey, bubuh lah. DP, IG, ikut apa nak bubuh kat mana. Yang boleh hampa tengok lah dekat gambar kan. Buka, okey. Cari lah. Ni bearish, regular, divergent. Okey, untuk bullish pula. Okey, bullish, regular, divergent. Okey. Macam ni kita bearish tadi, kita tanda dekat atas. Kan, dekat atas kita tanda. Ingat, kita tanda dekat atas. Dekat atas. Untuk bearish, kita tanda dekat atas. Okey, untuk bullish pula, kita kena tanda dekat bawah, tanda dekat support. Okey, tanda dekat support bawah ni. Untuk bullish pula. Okey, macam mana? Okey, kita tengok. Okey, bullish, regular, divergent. Okey, yang ni. Kita tengok dalam chart kita punya support dia macam ni. Okey, ada support, lepas dia naik, lepas tu ada lagi candle ni, dia break lagi support sebelah kita ni. Okey, lepas tu dia naik pula sikit. Dia buat support baru kat situ. Okey, lepas tu ada macam ni. Okey, lepas tu kita tengok bawah dulu. Kita punya indikator tu ada tak bentuk macam ni, sama sama macam ni yang dalam gambar ni. Dia punya apa, lekuk ni dia rendah, yang ni tinggi lagi daripada yang ni. Lepas tu kalau kita tarik pun dia menaik macam ni. Kalau ada, okey, yang ni pun atas ni pun kita ukur sama je. Yang ni lah bullish, regular, divergent. Okey, jadi kat sini kita tengok dulu, kat sini dekat penghujung ni kita tengok dulu, adakah dekat sini dia dah berhenti kat situ ataupun dia dah buat support sini. Kalau belum buat support, kita jangan ambil lagi setup tu. Pastikan dia dah siap buat support kat sini, barulah kita boleh tekan buy dekat sini. Okey, barulah kita boleh tekan buy kat sini. Itu untuk bullish, regular, divergent. Okey, mudah saja. Lepas tu kita ada bearish, hidden, divergent. Okey, bearish, hidden, divergent. Yang ni sama saja. Yang ni untuk sell juga. Tapi nampak tak, yang ni dia kalau kita tarik dia menurun. Yang untuk regular pula dia naik macam ni. Kita balikkan saja. Yang ni kalau kita tarik dia naik. Okey, yang regular ni kalau kita tarik daripada sini ke sini dia menurun. Kita terbalikkan saja yang hidden ni. Okey, kita ingat yang signal untuk regular dekat bawah ni. Dia punya signal. Okey, menurun, tunjuk menurun. Jadi kita akan target sell. Signal dekat bawah regular. Untuk hidden pula, signal dia dekat sini. Dia tunjuk menurun kat sini. Tapi dekat sini dia tunjuk menaik. Macam tu. Okey. Mudah saja geng. Tapi pastikan untuk bearish kita mesti kena tanda dekat sebelah atas bearish. Okey, tanda dekat sebelah atas. Ingat, kalau kita nampak resistance macam ni, dia turun lagi, lepas tu naik lagi resistance, tapi tak boleh melepasi resistance yang sebelah ni. Dia turun pula sikit. Kita tanda. Lepas tu tengok kat belah bawah dia dekat indikator tu. Okey, kita tengok indikator kita tu ada macam ni, bentuk yang macam ni, sebiji macam ni, kita tanda. Okey, cuy ngam. Masuklah sell kat sini. Okey, masuk sell kat situ. Okey, lepas tu ada bullish, hidden, divergent. Sama juga.
Ingat, bullish kita mesti tanda dekat bawah, bukan tanda dekat atas, tanda dekat bawah. Bullish, ingat eh. Bullish, hidden, divergent, tanda dekat bawah. Ini pun sama juga, terbalikkan sahaja. Dia punya support akan rendah kat sini, lepas tu kat sini support lagi tinggi. Kalau kita tarik, dia naik macam ni. Ah, ha, yang ni pula dia punya bentuk macam ni. Okey, dia punya kolam macam ni. Lepas tu dia turun lagi. Ah, ha, nampak kalau kita tarik dia menurun macam ni. Ah, ha, okey. First kali kalau nak ingat benda ni, semua ni memang susah lah. Memang susah lama nak tarik, apa nak ingat regular, divergent, hidden, divergent, memang susah. Okey, pastikan hangpa ada gambar ni, ikut hangpa nak print, nak letak kat dinding ke, nak letak kat frame ke, ikutlah. Ha, janji hampa kena buat macam tu dulu, baru hampa boleh faham. Ha, letak, kalau hampa ni otak ni gila-gila, memang padu. Ha, memang tak ada masalah lah. Ha, tapi kalau otak hampa tak berapa nak padu, macam aku punya, macam aku punya otak, hampa kena buat macam ni lah. Okay, sekarang ni kita nak cari dekat dalam chart yang sebenar. Okay, pastikan dekat bawah ni kita ada kita punya indikator. Macam aku selalu guna MACD. Aku akan guna MACD lah untuk cari divergent. Okay, untuk cari divergent. Macam ni yang aku kata ni. Tak apa, kita talk sebelah. Hilang sikit. Bagi hampa tengok. Macam ni tenang sikit, aku nak tengok kan. Tutup dulu. Okay, first kali kita nak cari bearish regular divergent. Okay, bearish regular divergent. Ha, kita akan tanda dekat atas lah untuk ni. Jadi kita akan cari dekat sini lah, area-area sini kita akan tengok. Kita akan tengok dia punya resistance. Okay, first kali kita tengok yang ni. Okay, macam ni lah contoh. Okay, kat sini kita tengok bawah-bawah ni. Ha, sama level tak? Okay, sama. Ngam. Yang ni dia punya resistance ni sama tak? Okay, sama. Ngam. Kita tanda. Okay, ambil daripada sini, tanda ke sini. Okay, sama. Okay, betul. Cun. Lepas tu kita tengok bawah pula. Okay, kita tanda bawah pula. Oh, dekat sebelah ni dia macam naik. Jadi betul tak yang bawah ni dengan yang ni sama tak? Tak sama. Ha, jadi bukan lah. Yang ni bukan lah bearish regular divergent. Ha, ni bukan setup dia. Okay. Jadi kita cari lain. Ha, kalau jumpa macam ni, naik macam ni, naik juga. Dekat indikator pun naik juga. Yang tu bukan divergent. Okay, ingat tu. Kita cari lagi. Ha, kita cari lagi tengok yang ni. Okey, tengok ini, tengok ada tak? Okey, ada ini. Kita ambil lagi, tanda lagi. Okey, betul cun. Tengok bawah. Oh, dia naik juga. Bukan, yang ni bukan. Kita cari lagi, ada tak? Ada, tapi yang dekat sini tak ada apa bawah ni. Ha, jadi bukanlah. Kita tengok. Okay, ini ada, ini ada. Okey, yang ni dia ada macam tu. Naik. Okey. Lepas tu dia punya bawah pula. Okey, ada tanda tepat-tepat kat situ. Oh, sampai sini. Ha, jadi sama. Yang ni dengan yang ni sama. Yang atas ni pun dengan yang ni sama. Jadi kat sinilah kita akan masuk sell. Pastikan yang dekat sini dia dah buat resistance kat situ. Kita boleh masuk sell kat sini. Okay. Tapi untuk divergent ni kita tak boleh hold terlalu lama. Dia bukan macam trend tau. Dia, yang divergent ni bukan untuk kita nak tengok trend tu pergi ke mana. Tak, divergent ni dia bagi signal untuk kita, untuk kita nak masuk sell ataupun buy tu, masuk sekejap tu lah. Lepas tu dia akan follow market terus. Ataupun lagi satu divergent ni kita boleh guna juga untuk reversal. Reversal baru kita boleh
ikut trend. Macam ni kita cuma ambil sekejap saja untuk scalping saja divergent ni. Jadi kita jangan hold terlalu lama. Jadi kalau divergent ni, kalau hamba nak ambil TP dekat mana? TP tengok ni lah, sebelah-sebelah kiri ni ada support dengan resistor dah. Dekat situ lah kita punya TP. Kita tak boleh okey masuk divergent dekat sini lepas tu kita hold sampai ni. Tak boleh. Kita kena tengok support resistor yang terdekat yang ada. Contoh macam kat sini terdekat, ambil lah kat sini ataupun dekat sini. Kita tak boleh hold lama-lama divergent. Ingat tu. Okey, kita cari lagi. Ada lagi tak? Bearish regular divergent. Macam ni naik. Oh, bawah sini naik juga. Jadi bukan divergent. Okey, macam ni ada ni. Naik. Okey, sama. Ni sama, ni pun sama, yang ni. Tengok bawah. Okey, ada sama. Nampak. Walaupun dia bukan macam ni, tapi dekat sini kita nampak kan, daripada sini dia menurun, nampak tak? Dia punya apa, dia punya batang-batang ni makin menurun. Jadi ini pun boleh kita ambil sebagai divergent. Dia ada turun juga kat sini, lepas tu dia naik sikit, nampak. Okey. Bearish regular divergent macam tu. Okay, sekarang ni kita nak tengok bullish pula. Okay, bullish regular divergent macam mana? Okey, bullish macam tadi, bearish. Bearish kita tanda dekat atas. Okey, dekat bullish pula. Okey, kita akan tanda dekat bawah ni. Dekat support ni. Okey, kita akan tanda dekat support dengan dekat support, dekat support bawah ni dengan dekat bawah ni lah. Okey. Okey, first kita cari low yang chart dalam chart bentuk yang macam ni, yang sama macam ni. Okay, yang sama macam ni. Ada tak? Okay, macam ni ada, tapi kita tanda dulu nak confirm balik. Sini bawah ni ada. Dekat sini ada tak? Oh, dekat sini tak ada. Jadi tak payah. Okay, jangan ambil. Cari lagi, cari lagi. Dekat sini ada, ada sikit. Okay, lepas tu kat bawah ni ada tak? Kita ambil sama level dia. Ada sampai situ. Okay, nampak. Walaupun tak naik banyak, dia naik sikit saja kan. Dia naik belah bawah ni kira dia naik lah. Yang ni dia turun. Sama tak? Sama. Yang ni turun, yang ni naik. Okay, jadi sinilah kita akan buy. Tapi kita kena tunggu lah dia jadi support dulu kat sini. Jadi support, barulah kita akan entry buy. Nampak tak kat sini? Dia naik tak banyak, dia naik sikit je, lepas tu dia turun balik. Divergent ni sesuai untuk orang yang suka scalping. Memang sesuai lah. Kita tengok kat sini. Yang ni ada. Okay, sama. Tengok belah bawah pula. Oh, tak sama. Yang ni turun-turun juga. Yang ni bukan divergent. Okay. Turun. Turun juga sama. Tak boleh. Kita cari lagi. Turun, turun. Tak boleh. Kita nak bawa atas ni dia turun. Dekat bawah tu dia naik. Kalau macam ni boleh ni. Okay, kita tanda sini. Daripada sini sampai sini kita tanda. Okay, lepas sebelah bawah ni pula. Okay, bawah ni pula tanda. Okay, kita tengok sampai mana. Oh, okay, bawah dia ni kat sini. Okay, sampai sini. Jadi dia naik. Okay, kalau dia tembus macam ni pun tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Sebab kita nak kira yang ni saja ni. Daripada ni dengan ni je. Yang ni tak ada kena-mengena. Okay, tak payah tengok pun tak apa. Kalau dia ada, kita nampak dia break macam ni kan, tak apa, tak ada masalah. Okay, kita cari lagi. Ada lagi tak? Okay, kat sini ada.
Nampak tak? Lepas dia jadi diverger ni, dia naik sikit. Nampak? Sebab tu yang ni dia sesuai untuk scuping saja. Kita tak boleh nak hold lama-lama. Okey. Okey, turun. Betul dah tepi ni. Lepas tu bawah ni. Yang ni. Okey, kita ambil dia punya paling bucunya. Okey, kita tengok belah bawah yang mana. Okey, yang ni. Okey, nampak tak? Nampak tak yang ni? Adam lihat ni. Okey, kalau kita tarik daripada ni sampai ke sini. Kan? Kalau kita tengok betul-betul, sebelah sini dia tinggi sikit. Nampak tak? Kalau kukuk macam ni kan, sebelah sini dia tinggi sikit. Jadi yang ni tinggi sikit depan ni. Betul lah tu. Bearish regular divergent. Okey, macam tu. Senang saja. Lepas ni kita nak cari bearish hidden divergent pula. Okey, bearish hidden divergent. First kali kita tengok dia punya chart atas ni macam mana. Okey, yang ni tinggi, yang ni rendah. Carilah. Okey, di mana? Tinggi, rendah. Ada tak? Okay, untuk sell lah, bearish lah, kita akan cari kat atas dekat resistance dia. Okey, kita besar lagi. Yang ni, yang bawah ni turun. Bukan, dia menaik-naik. Betul. Okey, dia menurun. Okey, kita tengok yang ni. Oh, bawah ni tak boleh sebab dia menurun. Tak boleh. Cari lagi. Yang ni. Oh, tak boleh turun. Yang ni. Ada tak? Tak ada, tak ada. Oh, belah bawah tak ada. Tak ada sini. Cari lagi. Dia setup ni dia susah sikit sebab kita kena cari jauh. Kena rajin mencari macam ni. Jadi agak leceh sikit lah. Tapi kena rajin lah. Setup macam ni kena rajin sikit lah. Kena rajin mencari. Rajin mencari. Macam aku, aku jarang lah guna standard punya indicator macam ni. Aku jarang sebab lambat eh. Kita nak cari pula. Kita biar macam aku ada aku punya indicator yang aku create sendiri, yang aku buat sendiri untuk mencari divergent untuk aku. Sekejap lagi aku akan tunjuklah dekat ampah indicator tu. Kita tak perlu pun nak cari-cari macam ni kan, tak perlu. Indicator tu yang buat kerja untuk kita, dia akan cari kat kita. Sekejap lagi aku akan share. Okay, macam ni lah. Okay, bearish. Okey, dia turun. Menurun macam ni. Dia punya indicator. Okey. Dia naik tapi sikit jelah. Tapi boleh juga. Okey, jadi kita akan tekan sell lah kat sini. Nampak dia buat resistance kat sini. Retrace balik lah, kita tekan sell. Tapi kita jangan hold panjang lah. Kita hold dekat sebelah kiri ni adalah support resistance lah. Ada kat sini support. Jadi sampai sinilah kita akan ambil profit. Kita tak boleh hold lama-lama. Untuk divergent ni kita jangan hold terlalu lama. Okay. Okay, kita cari untuk bullish hidden divergent pula. Okay, bullish hidden divergent. Okay, bullish hidden divergent. Dia naik macam ni. Kita cari yang naik sini, tengok ada tak. Tapi depan balik. Okay,
ah, yang ni naik macam ni, yang bawah ni dia turun. Ajak dok. Okey, yang ni macam ada. Yang ni. Tengok bawah ada dok. Kat sini okey ada sikit. Yang ini. Tu yang dekat sini. Okey ada. Ah ha, ini lah. Okey. Ha, jadi kat sini kita tunggu lah dia buat apa ni? Dia buat bullish engulfing kat sini. Ha, jadi dia akan jadi resist support dekat sini. Dia jadi support. Ah ha, baru kita lebay nampak dia naik. Ah ha, macam tu geng. Okey, macam tu. Ah ha, simple saja. Okey. Okay, jadi aku nak share sikit lah aku punya indicator divergent. Okay, ah, nampak dia bagi signal, dia bagi signal kita. Dekat sini apa boleh tengok lah aku punya indicator ni aku buat ni. Dekat sini dia dah bagi dah signal kita. Apa tak perlu lah nak fikir okey ni divergent apa, bullish ke, regular ke, hidden divergent ke, tak perlu. Okey, macam dekat atas ni dia bagi signal macam ni, ah yang ni memang untuk sell lah. Nampak dia bagi signal daripada sini ke sini. Okey, dekat sini awal ni, awal tu dekat sini low. Nampak dekat sini low. Okey, jadi dekat sini keluar dia dekat sell lah. Macam tu lah. Ini aku punya indicator untuk yang ni, untuk geng-geng offline je yang aku buat pun. Okay, untuk public tak tahu lah. Kalau hampa nak aku share ni kereta ni, hampa bagi tahu lah. Mungkin aku akan buka untuk public juga. Kereta ni aku banyak buat untuk offline, untuk yang nak belajar depan-depan dengan aku lah. Aku ajak lah ni kereta ni. Ni memang senang lah, hampa tak payah nak belajar apa gila-gila sangat, biasa-biasa ni. Yang ni hampa cuma tunggu signal je. Dia keluar signal macam ni, ha, boleh lah masuk lah. Nampak easy saja. Okay, ha, tapi tak apalah, kita boleh pakai je yang jenis standard. Okay, pakai je yang jenis standard. Okay, jadi yang tu saya geng, video untuk divergent tak ada apa dah. Senang je divergent ni. Nanti aku akan share lagi untuk live trade, untuk video live trade divergent ni. Aku akan share lah. Aku akan share. Tapi aku akan guna aku punya divergent lah. Aku tak guna divergent biasa ni. Divergent besar ni memang susah sikit lah nak tunggu. Dia lambat sikit. Hampa nak kena tunggu, nak kena tanda-tanda tu lambat. Aku pakai hak aku punya sendiri je. Tapi sama je. Dia sama saja. Cuma dia ada kelebihan dekat situ. Aku tak perlu nak tanda, dia akan keluar divergent untuk aku. Dia akan buat kerja tanda tu untuk aku lah. Okay, jadi yang tu saya geng, dalam video ni aku cuma nak ajak apa cara divergent je, itu saja. Cara nak guna divergent, itu je. Nanti free-free aku akan tunjuk video cara kita trade dengan divergent. Okay, siapa-siapa yang belum ada broker boleh daftar dekat broker dekat bawah ni. Kita ada Tickmill, kita ada ZimTrade, boleh daftar dua-dua tu, tak ada masalah. Okey, jadi yang tu saya geng, daripada aku Acik FX. Assalamualaikum. Bye-bye.